naik Transjakarta bagaimana nih, Mbak? Kalau misalnya soal bus listrik sih, saya sebagai generasi muda sih mendukung ya. Apalagi kan ini kan kalau bus biasa kan maksudnya pakai bensin atau gimana. Biasanya kalau misalnya diganti ke bus listrik mungkin bisa mencegah ini polusi udara pertama, terus mencegah globalisasi juga, apalagi Indonesia kan makin hari makin panas ya. Mencegah global warming-nya gitu ya, Mbak ya. Tapi sudah tahu Mbak rencana bakal ada bis listrik yang di Transjakarta? Belum sih. Tapi udah sering pakai busway Mbak Transjakarta? Setiap hari sih, soalnya kan ke kampus kan. Tapi ini infonya ini untuk bus listriknya sendiri, dia ngambil jalurnya bukan di koridor nih, tapi di jalur umum gitu kan. Tanggapan sendiri seperti apa sih? Kalau misalnya di jalur umum kan, apalagi ini kan yang saya tadi bilang mengurangi polusi udara. Apalagi kan maksudnya di jalur umum kan banyak banget nih mobil-mobil, motor-motor, itu bisa ini sih bagus sih rencananya, kayak saya mendukung banget untuk rencana tersebut. Dengan Mbak siapa, Mbak? Audrey. Iya. Umurnya berapa, Mbak? Kalau boleh tahu? 18 tahun. Oke. Okay. Terima kasih, Mbak Audrey ya. Terima kasih, Mbak.